dua hari menjabat Kapolsek Sawah Besar, Kompol Eliantoro Jamaf kunjungi sekaligus bersilaturahmi dengan Ormas Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Pokdarkam Tipmas Polsek Sawah Besar yang bertempat di apartemen El Duis, Jalan Raja Wali Selatan, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis 14 November 2019. Saat dihubungi media, Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jamaf menuturkan dirinya didampingi Ibtu Budi Hartono, Kanit Binmas, Ibtu Suryansah, Kapol Subsektor Raja Wali, Ibtu Trigaskoro, anggota Pul Subsektor, Ibtu Indra Kurnia, Babin Kaptipas Kelurahan Gunung Sahari Utara, serta Ketua Pokdar Kaptipmas Sektor Sawah Besar dan BPH Subsektor Jajaran yang dihadiri kurang lebih 35 orang. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Pokdar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon bantuan dukungan dari teman-teman Pokdar, dari Pak Ketua dan perangkat Pokdar dan sebagainya ketika subsektor untuk apa yang sudah Bapak berikan kepada Polsek Sawah Besar di bawah pimpinan Pak Menteri. Mungkin demikian juga sarapan kepada saya mohon dukungan bantuan dan sinergitas yang sudah diberikan selama ini kepada Polsek Sawah Besar. Dan ke depan insya Allah mungkin ada perubahan-perubahan kebijakan atau terkait Pokdar